Perjalanan dari Pengging menuju Banyu Biru tidak melalui Sima tetapi lebih dekat melalui Desa Tingkir. Karebet tidak ingin melihat biungnya bersedih bila mengetahui keadaannya saat ini. Maka Karebet berusaha menghindari lewat Desa Tingkir. Ia pun berjalan sedikit melingkar, memutari Desa Tingkir. Matahari terus merayap naik. Karebet pun berjalan terus. Sebelum matahari mencapai puncaknya, Karebet sudah berada di kaki Gunung Telamaya. Ketika dilihatnya sebuah gubuk yang kosong tanpa penunggu, maka Karebet pun istirahat di dalam gubuk sambil makan bekal yang dibawanya. Sebelum matahari terbenam, aku sudah sampai di Banyu Biru, kata Karebet. Banyu Biru terletak di kaki Bukit Telamaya menghadap ke Rawa Pening. Aku harus berjalan ke arah utara, setelah sampai di Desa Gedangan, lalu berbelok ke arah barat, kata Karebet dalam hati. Beberapa saat kemudian, setelah makan dan istirahat sebentar, Karebet pun melanjutkan perjalanan ke arah utara, kakinya terus melangkah di kaki Gunung Telamaya di sisi sebelah timur. Perjalanan Karebet melewati sedikit jalan menurun, tanah pun sudah terasa basah. Daerah ini sudah termasuk Desa Gedangan, di pinggir Rawa Pening, kata Karebet. Dari Desa Gedangan, Karebet berjalan ke arah barat dan tak lama kemudian terlihat ada sebuah desa yang subur di tepi Rawa Pening, memanjang naik ke kaki Bukit Telamaya. Matahari sudah condong ke barat, ketika di jalan yang dilaluinya, Karebet bertemu dengan seorang petani. Kisanak, apakah betul desa ini adalah Desa Banyu Biru? Tanya Karebet kepada orang itu. Betul Kisanak, di sini adalah Desa Banyu Biru, kata petani itu. Di sebelah manakah rumah Ki Buyut Banyu Biru? Tanya Karebet. Kisanak berjalan lurus saja. Nanti ada pertigaan di depan pohon gayam. Kisanak belok ke kiri, ke selatan, kata orang itu menjelaskan. Nah, setelah berjalan ke selatan, nanti ada mata air yang keluar dari sebuah batang bambu, dan di sebelah mata air yang mengucur adalah rumah Ki Buyut Banyu Biru, rumah paling besar yang terletak di sebelah kanan, kata orang itu. Ya, terima kasih Kisanak, kata Karebet. Karebet pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Ki Buyut Banyu Biru. Perjalanan tinggal sedikit lagi, di depannya sudah terlihat sebatang pohon gayam. Kelihatannya di depan itu ada pohon gayam. Nanti setelah sampai di pertigaan di depan pohon gayam, lalu belok ke selatan, kata Karebet. Langkah Karebet semakin dekat dengan pohon gayam, dan setelah sampai di depan pohon itu ada jalan bercabang, Karebet pun berbelok ke arah selatan. Setelah berjalan beberapa saat dan sudah melewati pancuran air yang mengucur dari sebuah bambu, maka Karebet pun berbelok ke sebuah rumah yang paling besar. Ketika Karebet sudah berbelok masuk ke halaman rumah Ki Buyut Banyu Biru, ternyata di depan pendapa telah berdiri 5 orang, 3 orang yang sudah tua dan 2 orang pemuda. Sepertinya mereka akan menyambut seorang tamu agung. 5 orang berdiri dan bersikap ngapurancang semua. Kelihatannya mereka akan menyambut tamu, tapi siapa tamunya? Kata Karebet sambil menengok ke belakang, dan ia pun memperhatikan sekelilingnya, sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat, siapakah yang mereka tunggu? Karebet berjalan terus, setelah dekat, ia lalu mengucapkan salam, dan 5 orang itu pun membalas salamnya. 3 orang tua yang berdiri ngapurancang, salah seorang dari mereka, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya juga sudah putih. Sambil tersenyum ia berkata, "Selamat datang calon raja di tanah Jawa, selamat datang di Desa Banyu Biru." Lalu kepada salah seorang pemuda di sebelahnya, ia pun berkata, "Mas Manca, inilah priayi yang kau tunggu-tunggu sudah datang, calon junjunganmu di masa depan, cepat kau haturkan sembah kepadanya." Karebet terkejut ketika seorang pemuda yang berdiri ngapurancang di sebelah orang tua yang berambut putih, maju ke depan dan menyembahnya. Ketika melihat seorang pemuda yang tiba-tiba menyembah kepadanya, Karebet maju selangkah ke depan dan menarik tangan pemuda itu supaya berdiri. "Berdirilah," kata Karebet,
Setelah pemuda itu berdiri, maka Karebet pun mengulurkan tangannya, menyalami kelima orang yang berdiri di depan pendapa dan mereka pun menyambutnya dengan penuh hormat. "Mari Anggar, silahkan naik ke pendapa. Kita bicara di dalam," kata orang tua yang berambut putih dengan penuh hormat, dan ia pun mempersilahkan Karebet untuk naik ke pendapa. Karebet pun bersama lima orang yang menyambutnya berjalan naik ke pendapa, dan di pendapa terlihat sebuah amben untuk tempat duduk dan beberapa dingklik yang terbuat dari kayu yang berukuran agak besar. Orang tua yang berambut putih mempersilahkan Karebet duduk di amben bersamanya, dua orang tua lainnya duduk di dingklik di depan amben, sedangkan dua orang pemuda duduk di dingklik yang paling belakang. Ketika semua orang sudah duduk, sebagai seorang tamu dan berusia lebih muda, maka Karebet berniat memperkenalkan dirinya lebih dulu. "Maaf, kalau saya lancang datang ke tempat ini, nama saya Jaka Tingkir dari Desa Tingkir. Apakah ini Desa Banyu Biru dan apakah betul di sini rumah Ki Buyut Banyu Biru?" tanya Karebet. Mendengar perkataan Karebet, seorang pemuda yang duduk di belakang berbisik kepada pemuda yang duduk di sebelahnya yang tadi telah dipanggil dengan nama Mas Manca. Ternyata yang datang adalah Jaka Tingkir. Baru kali ini yang dikatakan Ki Buyut kepada kita ternyata keliru. Pemuda ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Desa Tingkir, bukan orang yang sedang kita tunggu, yang bernama Mas Karebet yang berasal dari Pengging. Orang tua yang berambut putih itu tersenyum dengan nada perlahan. Ia pun menjawab, "Betul Angger, desa ini bernama Desa Banyu Biru, dan kalau ada yang sudi memanggilku, di sini aku dipanggil Buyut Banyu Biru. Hormat saya untuk Ki Buyut Banyu Biru," kata Karebet sambil mengangguk hormat. Ki Buyut Banyu Biru juga mengangguk membalas menghormat kepada Karebet. "Ya Angger Jaka Tingkir, tetapi siapakah nama Angger sebenarnya dan Angger berasal dari mana?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Ki Buyut, nama pemberian orang tua saya adalah Mas Karebet. Saya berasal dari Pengging. Sejak kecil saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Dan di sana saya dipanggil Jaka Tingkir," kata Karebet menjelaskan. Kedua anak muda yang duduk di dingklik paling belakang saling berpandangan. Mas Manca berkata pelan, "Ternyata perkataan Ki Buyut benar, pemuda ini bernama Mas Karebet." "Oh jadi begitu, apakah Angger Karebet ini adalah putra Ki Kebo Kenanga atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Betul Ki Buyut, Ki Ageng Pengging adalah ayah saya," kata Karebet. "Ya, Angger Karebet ini adalah orang yang kami tunggu beberapa hari ini. Perkenalkan, kami sekumpulan orang tua yang sudah pikun. Tiga orang bersaudara, saya Buyut Banyu Biru. Kedua orang tua ini adalah adik saya, Ki Majasta dan Ki Wuragil. Sedangkan kedua anak muda ini, yang seorang adalah anak angkat saya yang bernama Mas Manca. Yang seorang lagi anak dari Ki Majasta yang bernama Jaka Wila," kata Ki Buyut Banyu Biru menjelaskan. Karebet pun mengangguk hormat kepada kedua orang tua adik dari Ki Buyut Banyu Biru serta kepada dua orang pemuda yang duduk di belakang, dan mereka berempat pun membalas mengangguk hormat kepada Karebet. Ki Buyut pun berkata kepada keponakannya, "Jaka Wila, tolong ambilkan minuman untuk tamu kita, Angger Karebet." "Baik Ki Buyut," kata Jaka Wila dan ia pun masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian Jaka Wila keluar sambil membawa minuman dan beberapa tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang dihaluskan. "Mari Angger Karebet, ini ada wedang jahe yang dicampur dengan sedikit gula aren, mumpung masih hangat," kata Ki Buyut Banyu Biru. Kemudian mereka pun berbicara sambil minum minuman yang telah disuguhkan. "Bagaimana Angger Karebet bisa sampai di Banyu Biru?" tanya Ki Buyut. "Ki Buyut, tadi malam saya bermimpi supaya segera pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru," kata Karebet. "Angger Karebet berangkat dari Pengging tadi pagi?" tanya Ki Buyut. "Ya Ki Buyut," jawab Karebet. "Baiklah Angger Karebet, tadi aku berbicara pada kedua adikku dan kedua pemuda ini,
Firasatku mengatakan kalau Angger Karebet sore ini akan datang di Banyu Biru, kata Ki Buyut Banyu Biru. Angger Karebet, saya sudah mengetahui apa yang Angger alami. Sebaiknya Angger Karebet untuk sementara tinggal dulu di Banyu Biru, kira-kira 2-3 candra, nanti akan kita carikan waktu yang tepat dan mencarikan jalan supaya Angger Karebet bisa mendapat ampunan dari Kanjeng Sultan Trenggana, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sekarang Angger silahkan mandi dulu di pancuran di belakang rumah. Kamar untuk Angger sudah disiapkan. Nanti biar Mas Manca atau Jakawila yang melayani kebutuhan Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa saat kemudian, Karebet diantar Jakawila ke kamar yang sudah disiapkan untuknya, dan ia pun bersiap untuk mandi di pancuran di belakang rumah. Waktu pun berjalan terus, tak terasa Sang Raditya telah selesai melaksanakan tugasnya menerangi jagat raya, dan saat ini telah digantikan oleh Dyah Sita Resmi yang memancarkan sinarnya yang lembut.